bahwa ada dunia yang lain, ada dunia yang berbeda, yang harus juga menjadi bagian amanah dari orang-orang fisika. Maksudnya, paradigma ini akhirnya mengambil alih itu, karena beberapa orang teori yang saya pahami belum mau masuk ke wilayah itu. Apalagi menganggap bahwa game itu adalah dunia permainan saja. Sebenarnya game itu adalah awal dari simulasi. Simulasi itu ketika divisualisikan yang indah, maka jadilah sebuah game. Itu yang dihindari sampai sekarang. Jadi ternyata para gamemania atau para kreator game itu sebenarnya telah melakukan kaidah-kaidah yang harusnya kita lakukan. Game mania, kreator game, itu telah melakukan analisa-analisa fisika dari sesuatu yang selama ini harusnya menjadi bagian daripada eksplorasi kita. Dan orang fisika itu sudah tidak ada ceritanya lagi, itu tidak bisa pegang komputer, tidak bisa program, tidak mungkin. Orang teori yang tidak bisa program, silakan hidup di tahun 1970. Gitu ya. Statis pula. Sekarang yang lebih dramatis, coba videonya. Cari seluler otomata. Seluler otomata dari sini. Oh, otomata. Biru-biru adalah populasi manusia ketika dibatasi pada sebuah frame dunia seperti itu. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi. Ini adalah sebuah simulasi bagaimana apabila misalkan di sini ada komunitas di hutan belantara, ada komunitas harimau yang makin banyak, ada komunitas binatang lain, satu binatang lain yang juga ada di situ. Ketika binatang itu sudah habis, maka harimau saling makan harimau dan seterusnya. Ini dicoba disimulasikan. Jadi generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. Ini adalah proses seperti lain. Paham ya? Ini nggak ada persamaan. Ini persamaan proses. Ini nunggu makin lama makin sedikit nanti. Tapi lama nanti daripada nunggu ini. Oke. Ini ada sosnya yang coba ya. Sebenarnya cerita tentang bagaimana sebuah simulasi tentang hidup. Jadi ketika dia sendiri seperti apa, ketika ada temannya, ketika ada tetangganya, maka terjadi proses saling memakan, terjadi proses saling menghilangkan. Kembalikan back tadi aja. Back aja.
simulasi untuk dinamika alam semesta yaitu dengan seluler otomatis. Ya. Jadi pemodelan fisika itu sudah sangat menggunakan komputer. Dan pemodelan fisika ketika menggunakan komputer, buat komputer itu adalah alat untuk memproses atau laboratorium virtual kita. Jangan dijadikan komputer sebagai alat yang hanya untuk menyelesaikan persamaan. Ketika kuliah prokom, ya, ketika kuliah fiskom, maka kita akan belajar persamaan numerik. Kita belajar Newton-Raphson, kita belajar rumput dan sebagainya. Tapi ketika di sini pemodelan fisika, maka ada wilayah lain yang harusnya juga sampai. Dan ini persamaannya sangat sederhana. Mungkin orang fisika suka tanya yang rumit-rumit gitu ya, yang ada persamaan yang aneh-aneh gitu. Ini persamaan sederhana. Tinggal literasinya saja, tinggal kekuatan codingnya yang jadi lebih rahasia. Jadi sederhana dengan persamaannya. Jadi kalau misalnya ada persamaan di sini, ketika dia ada tetangganya, maka dia akan mati atau hidup. Dia hanya diberi fungsi dasar saja. Jadi ketika dia diberi fungsi dasar saja, dia tinggal melihat dia posisi di mana, apa yang harus dia lakukan. Sama dengan ketika curiga tadi, jadi masing-masing partikel itu hanya diberi fungsi dasar. Kalau misalnya kamu dalam kondisi kena gravitasi, maka kamu begini. Ketika kamu di sebelahmu ada partikel yang lain, kamu harus bagaimana? Coba screen share dong. Sudut datang dan sudut pantul.